Sabtu pagi, pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan kegiatan bina kependudukan yang dilaksanakan untuk memperjelas dan mengetahui status kependudukan penghuni apartemen pada tanggal 13 Juni 2015 di Kompleks Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi yang didampingi Kasudin Kominfo Mas Agus Suprianto serta Kasudin Dukcapil Sabto Wibowo. Ditemui seusai acara, Wakil Wali Kota Tri Kurniadi mengatakan pemerintah akan membentuk RT RW di Kalibata City sehingga perda dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Kita akan bentuk RT RW di sini. Ada apa yang dilibatkan nggak untuk pengamanan? Nah, itu kan tergantung di sini. Kalau RT RW kewajiban kita untuk berusaha untuk mengamankan. Progres itu terdolima. Penurunan tidak akan lain kalau tidak ada RT RW. Dari Kalibata City, tim liputan Kominfo Mas, Jakarta Selatan melaporkan.